Kita berada di puncak Bukit Bubus. Pemandangan di bawah adalah Taman Ilmu dan masjid. Masjid itu Bukit Dendong. Tak ada orang manjat pasal tak ada jalan pun, bukit putus-putus. Jalan ikut ikut pantai. Di sana ada yang nampak berawan tu Pulau Bidung. Itu kecil itu Pulau Lang Tengah, belakangnya Pulau Redang. Di Pulau Perhentian dan di sana Pulau Ru. Di sana ada satu lagi tempat hiking yang masyhur, yang terkenal juga. Mana? Itu Bukit Keluang. Buah ini RM10, 12 kali ayun. Okey. Laporan dari Bukit Bulus. Ada jalan sana tu. Boleh pusing pulau dengan pacuan 4 roda boleh mari. Ada tempat solat juga sediakan. Ada sepijik tandas, bicik ke sebuah tu. Dan sana ada jalan yang sedang dibina. Boleh tembus ke Bukit Keluang. Nanti siapa-siapa yang nak ke sana boleh terus ikut jalan ni. Dan Flying Fox sedang dibina tu. Nampak wire tu, wire kabel-kabel. Dan sedang nampak ditutupkan kesan tebasan tadi. Dan di sini diamanahkan kepada Club A3 dan Club Valley to Sky. Itu dia punya apa orang kata staff ni. Boleh naik buai tu. Tolak laju-laju kak tu, bang. RM10. 12 kali ayun. Ah, sampai Pulau Ru tu nanti ni. Kelab Luncur Udara. Ada pakejnya RM180, naik teksi daripada bawah tu dengan pacuan 4 roda dan meluncurnya dalam 15 minit dan mendarat di sana. Melayang di udara sampai ke Pulau Ru. Terbang ke udara. Terbang ke matahari. Ke Pulau Ru. Oh, banyaknya. Ini teksi dia. Pacuan 4 roda. Pergi RM5. Balik RM5. Dia balik 10. Ikut jalan. Jalan ni boleh pusing pulau ni. Kalau nak jogging pun boleh. Dan insyaAllah pada 27 hingga 29 Ogos dia ada event sini, peringkat antarabangsa. Apa dia tadi, bang? Event apa? International paragliding. Paragliding, international paragliding. Ada balon panas kali ya di sini. 27 hingga 29 Ogos, nantikan. Mari ramai-ramai. InsyaAllah. Nak turun lah. Jangan lupa 27, 28, 29 Ogos Paragliding International dibuat di sini.
Naik kalau berterus terus tak berhenti berhenti dalam 5 minit je, orang muda lah. Orang tua mungkin lebih, mungkin 10, mungkin 15 minit. Bukit Bubus menarik, boleh berjemur walaupun tak lama sangat mendakinya, tapi kita boleh berjemur di atas untuk vitamin. Turun, kita tengok berapa minit. Ramai remaja yang berlari turun. Ya, kalau yang jalan lama ni okey. Ni ada dalam macam ni. Trek baru untuk apa ni panggil? Flying fox. Tapi ada tunggul-tunggul yang tajam di tepi-tepi ni. Bahaya. Hati-hati. Kadang-kadang menuruni ni lebih mencabar berbanding mendaki. Ada pokok-pokok ulam. Ini bukan pokok ni ke? Macam pokok tu. Kayu manis. Oh, yang di sini curang. Sebaik ada disediakan tali. Oh, 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 oh. Turun. Hati-hati di sini. Jaga su. Melusuh su, ikut tali tu. Dia panggil flying fox. Jangan jangan gelongsi ke longkang tu sudah. Alah Syaima, gelongsi ke longkang tu. Habis dah kawasan bertali tadi. Ah, sampai sini lega. Ta. Bertemu semula dengan jalan ta. Jalan tar ni dalam 300 meter kuranglah. Alhamdulillah. Sampai semula ke tanah datar. Hamdan lillahi ala salamatina. الحمد لله على سلامتنا والحمد لله رب العالمين. Hebatnya kejadian Allah Subhanahu wa taala.